Bagaimana yang kita sudah kaji pada minggu yang lalu, bahwa hukum berkorban ini wajib kepada kita, ya, wajib kepada Nabi Muhammad, sunnah kepada kita. Jadi sunnah di sini sunnah muakkad. Sunnah di sini adalah sunnah muakkad. Tetapi bagi diri Nabi sendiri hukumnya wajib. Fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fa hiya wajibatun. Hukum berkorban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah wajib. Tapi bagi kita selaku umatnya, hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian, kalau di dalam satu rumah ada lebih daripada satu orang yang sudah mukallaf, maka disunnahkan kepada mereka yang ada dalam satu rumah itu, dianjurkan untuk ada minimal satu orang yang berkorban, meski hanya seekor kambing, untuk mendapatkan pahala sunnah kifayah. Kita jarang mendengar sunnah kifayah. Yang kita sering dengar fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kalau ada satu saja satu orang di dalam kampung itu melakukannya, maka lepas dosa, lepas kewajiban daripada yang lain. Contoh, mensolatkan orang meninggal dunia. Ada satu orang yang memandikan, ada orang yang mengkafankan, ada orang yang mensolatkan, dan ada satu orang saja yang mengkuburkan. Maka hukum yang lain itu yang tidak mau membantu, lepas dia, tidak berdosa. Nah, itu fardu kifayah. Kalau sunnah kifayah artinya apa? Sunnah karena di dalam satu rumah itu ada lebih daripada satu orang yang sudah dewasa. Ada satu orang lebih, satu orang yang lebih, ada satu orang yang sudah mukallaf, ada lebih dari satu orang yang mukallaf di dalam rumah tersebut, maka sunnah muakkad di sini maknanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah dalam arti kata apa? Kalau ada satu saja yang melakukan di antara satu keluarga yang ramai orang yang sudah dewasa di dalamnya, ada satu saja yang melakukan, maka hasillah pahala sunnah di dalam rumah tersebut karena ada satu yang mengerjakan. Yaitu ada yang menghasilkan, ada yang melakukan perbuatan sunnah yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi bukan berarti kalau satu yang mengerjakan, yang lain mendapat pahala. Tidak. Itu pengertiannya beda dengan yaitu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, satu yang kerjakan, yang lain tidak berdosa. Kalau sunnah kifayah, satu yang kerjakan, satu itu saja yang mendapatkan pahala. Tetapi yang lain itu tidak lagi, tidak lagi dituntut untuk melakukannya. Cukup dengan yang satu saja sudah memadai untuk melaksanakan, menghasilkan sesuatu yang disunahkan di dalam syariat Islam.
Maka hukum yang difahami daripada meninggalkan, semuanya meninggalkan di dalam satu rumah itu, ada lebih satu orang yang mukallaf. Ada satu orang yang ada lebih dari satu orang yang mukallaf yang mampu untuk dia berkorban pada hari raya Idul Adha. Tapi dalam satu rumah itu tidak ada satu pun yang mau berkorban. Makruh mereka semuanya meninggalkan perbuatan sunnah muakkad tersebut. Jadi kalau ada di dalam satu rumah ada dua orang yang sudah baligh, sudah dewasa, merdeka, rasyid, artinya cerdas, bukan orang gila, bukan setengah waras, mampu kemudian mukallaf, baligh, sudah dewasa, mampu, dewasa, rasyid, dia cerdas. Kalau ada di dalam satu rumah itu lebih daripada dua dan semuanya tidak berkorban, makruh, tidak disuka oleh Allah Ta'ala, meski tidak berdosa, meski hukumnya tidak berdosa. Mana dalilnya? Ada dalam kitab ini disebutkan, dikatakan bahwa ai fi haqqina, sunnah muakkad pada hak kita umat Nabi. Wa amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, adapun berkorban pada haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahiya wajibatun, korban itu wajib pada hak Nabi Muhammad. Wa ta'akkaduha 'ala al-kifayah, dan taukid sunnah muakkadnya ini 'ala al-kifayah. 'Ala al-kifayah artinya apa? Cukup satu yang kerjakan, yang lain tidak dibenci oleh Allah Ta'ala. Falau fa'alaha wahidun min ahlil baiti, maka jika melakukan akannya uduhiyah, korban tersebut, oleh satu saja daripada ahli bait, daripada orang yang ada dalam satu rumah, kafat anhum, niscaya memadailah oleh sunnah kifayah tersebut daripada yang lain yang tidak mengerjakan. Wa in sunnat likullin minhum, meski disunnahkan juga uduhiyah bagi tiap-tiap per orang daripada mereka. Lantas kalau semuanya tidak kerjakan bagaimana? Fa itarakuha kullahum, jika seandainya satu rumah tersebut ada dua orang mukallaf, ada tiga orang mukallaf, yang mereka itu rasyid, cerdas, tidak gila, dan mereka mampu untuk beli minimal satu ekor domba, mereka semuanya tarakuha, meninggalkan berkorban, kuriha, dimakruhkan orang akan mereka semuanya. Semuanya dibenci oleh Allah Ta'ala, meskipun tidak diazab, meskipun tidak berdosa. Jadi kalau ada suami istri tidak berkorban dua-dua, maka hukumnya dibenci Allah karena meninggalkan sunnah muakkad. Tapi kalau istri saja berkorban, suami tidak berkorban, maka lepas makruh tersebut. Suami dan istri lepas. Istri berkorban, suami tidak berkorban, maka suami tidak dibenci oleh Allah Ta'ala karena istri sudah berkorban. Sebaliknya begitu juga, suami berkorban, istri tidak berkorban, maka lepaslah, tidak dibenci oleh Allah Ta'ala akan istri. Tapi kalau suami istri dua-duanya mampu berkorban, dua-duanya sudah dewasa, dua-duanya cerdas, dua-duanya merdeka, tapi tidak melakukan sunnah muakkad berkorban minimal satu ekor domba, yang paling murah, yang paling kecil, maka mereka dapat, yaitu hukum di sini yaitu dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi disangat sunnahkan untuk berkorban, meski tidak haram meninggalkannya, tetapi meninggalkannya satupun dalam satu rumah tersebut, mereka dihukumi makruh oleh Allah Ta'ala. Hada ita'adada ahlul baiti, ini jika berbilang-bilang oleh ahli bait. Ini jika banyaklah oleh orang yang ada dalam satu rumah tersebut. Wa illa, kalau seandainya dalam satu rumah tersebut tidak ramai orang yang ada di dalamnya, hanya satu saja orang dewasa dalam rumah tersebut. Misal suami saja yang dewasa,
isteri waktu dinikahi belum baligh. Kayak Siti Aisyah waktu dinikahi Rasulullah kan, ada yang bilang umur 9 tahun. Kan belum baligh. Tinggal satu rumah, enggak ada siapa-siapa di rumah itu, cuma Nabi Muhammad. Kalau takdir misal seperti itu, dalam rumah itu hanya suami istri. Ada anak juga tapi belum dewasa. Istri juga belum baligh. Maka bagaimana hukumnya kalau suami dan istri tidak berkorban? Karena satu saja yang sudah dewasa situ, yaitu suami. Wa illa fa sunnatu ain. Kalau tidak ada ramai orang di dalam rumah tersebut yang dewasa, yang mampu, yang cerdas, yang merdeka, fa sunnatu ain, maka hukum berkorban ini adalah sunnah ain. Sunnah ain artinya apa? Tertuju hukum sunnah itu kepada satu diri saja, kepada suami saja. Jadi bukan sunnah kifayah. Tapi tertuju kepada si suami mampu tidak mengerjakan, dia sendiri yang makruh. Istri kenapa tidak mendapat hukum makruh? Karena dia belum dewasa. Jadi bapak-bapak, mak-mak, kalau kita punya kelebihan rezeki mampu untuk menafkahi anak istri dan keluarga pada malam takbiran Idul Adha dan siang harinya serta hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari ketika hari sesudah pasca hari raya Idul Adha, yaitu ketika jamaah dia mabit di Mina, ketika jamaah dia bermalam di Mina untuk melempar jumrah tiang pertama, kedua dan ketiga, tiga malam berturut-turut. Kalau dia punya kelebihan pada waktu malam takbiran, siang hari hari raya Idul Adha tanggal 10 tambah plus 3 hari 11, 12, 13, maka hukumnya apa? Hukumnya sunnah ain di sini, hukumnya untuk dia berkorban. Kalau dia sendiri dalam rumah yang bukan mukallaf. Kalau dia sendiri yang dewasa, dia sendiri yang mampu, dia sendiri yang cerdas, dia sendiri yang merdeka, maka hukumnya sunnah. Sunnah apa? Sunnah ain. Sunnah muakkad muayyan. Sunnah muakkad ain namanya. Artinya kalau dia sendiri juga tidak mau berkorban, maka dia sendiri yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka orang tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski tidaklah diazab karena dia itu meninggalkan berkorban. Artinya tidak berdosa, cuma enggak suka Allah Ta'ala. Ketika kita diberikan kemampuan, belilah satu ekor domba, minimal satu ekor domba. Domba diri-diri ya. Apa orang suka makan, orang di kampung itu suka makan berselera dengan domba atau tidak berselera, kita yang penting kemampuan kita keluarkan. Ada orang dia paksa, pokoknya harus minimal kambing. Karena kalau di kampung ini kalau domba enggak ada yang mau makan, enggak ada cerita orang mau makan atau tidak makan, kita urusan tidak ada itu. Yang urusan kemampuan kita, kesanggupan kita. Kalau mampu kambing, kalau mampu sapi ya sapi, kalau mampu kerbau ya kerbau, kalau tidak mampu juga minimal satu sapi 7 orang, satu kerbau 7 orang, bagi 7. Kalau juga tidak punya kemampuan, minimal kalau ada kemampuan, domba diri-diri. Ilah han punya diri-diri han kan. Bukan anak zo yang tempaju. Penyakit kita di kampung ni. Padahal ada uang dia untuk beli diri-diri. Kalau kambing 3 juta, punya diri-diri padoma. Diri-diri ya. Padom domba ya, diri-diri ya. Diri-diri 1 tahun dong, 1 ton. Diri-diri anak 2 ton, diri-diri 1 ton untuk. Boknun. Satu diri-diri umur 1 tahun, tidak wajib 2 tahun. Kalau kambing 2 tahun, kalau diri-diri 1 tahun. Kalau 1 tahun, diri-diri berapa harga? Aduk, tukuk. Sabo diri-diri. Yom diri-diri aduk. Yang umur 1 tahun. 1 juta. Sejuta. Apa ni nak anak sanggup tanya kan? Yang sanggup. Yang anak sanggup, bih pegang sanggup. Ya, 1 juta, minimal. Kan tinggal 10 hari, satu orang 100 ribu satu hari. Dapat 10 hari 10 juta beli satu ekor domba. Jadi kalau dia punya kemampuan pada malam takbiran dan pada malam hari pada hari raya Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik 11 12 13 maka dia sunnah untuk berkorban ketika mampu pada waktu itu untuk menafkahi keluarganya. Kalau tidak mampu berarti hukumnya makruh. Ini kalau dia sendiri. Maka sunnah muayyan di sini. Sunnah muakkad yang muayyan. Sangat disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya? Tadi sudah kemarin pun sudah dijelaskan, ditambah lagi di sini penjelasan.
ma'amalu bin Adam yawman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dammi wa annaha la ta'ti yawmal qiyamah bikuruniha wa azlafiha wa anna damma la yaqaw minallahi bimakanin qabla an yaqaw ala al-ardi fatayyibu biha nafsan. Titik sampai di situ. Kata Rasulullah, tidak ada satupun amalan anak-anak Adam pada hari korban yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan amalan menumpahkan darah. Jadi amal apa, ibadah apa yang paling utama, yang paling Allah sayang, yang paling Allah suka pada hari raya korban? Tidak ada satupun ibadah yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan ibadah, yaitu iraqatid dam. Iraqatid dam berarti mengorbankan, yaitu korban. Ada orang bertanya, ya wak, nyo kiban ya wak, munyo tablo mentong daging mentah, kan tak banci itu tak bagi-bagi mentong bak fakir miskin. Kan esensi berarti inti daripada korban kan supaya jangan ada orang fakir miskin hari raya korban itu ada yang kelaparan umat Islam. Kibannya, kita beli seukur kambing itu berapa kilo misalkan, kambing berapa kilo biasa? Yang sedang 20 kilo ya. Jadi kita beli nanti di Melabo sapi, daging sapi udah potong-potong, kita beli harga 20 kilo. Kan tak banci itu waktu orang yang korban tak bagi-bagi itu, kita niat itu sebagai korban, niat pujit bahan. Kiban. Nah, korban cik. Niat lemah cik. Kiban. Tidak bisa itu dikatakan sebagai korban, meski juga itu adalah daging sapi.